Tuan Mahathir kata kalau menang cuti nak bagi 5 hari. Dia ni dulu 22 tahun jadi dia jadi Perdana Menteri. Sebab apa yang dia tak buat? Sekarang pun nak ada idea pula. 22 tahun jadi Perdana Menteri berapa kali pilihan raya. Mengapa tak buat waktu jadi Perdana Menteri dulu? Ni belum tentu jadi, dah baru belum tentu jadi Perdana Menteri. Dah janji macam-macam. Jadi memang betul lah kata Tuan Mahathir dulu lah. Waktu dia jadi Perdana Menteri, saya masih ingat dia kata, jangan percaya pada janji pembangkang. Janji pembangkang ni janji gula-gula. Janji pembangkang ni kata dia, janji nak menyedapkan hati rakyat. Rupanya apabila dia masuk sebelah pembangkang, rupanya dia pun mudah lupa lah apa yang dia cakap masa dia jadi Perdana Menteri. Kalau Tuan Mahathir kata ada orang menolak nak lompat parti, jangan terkejut. Ada juga nanti orang fikir akan lompat masuk kepada UMNO. Jadi perkara lompat parti ini saya ingat perkara biasa lah. Dia kalau tak ada orang lompat parti menjelang pilihan raya ni, ini memang luar biasa.